Oh, tengok guys, ada bakso. Wow, ada bakso. Nak, Abang Zasek, nak. Please, Abang Zasek, please. Ya, Josh, kalau kamu nak, beli je lah. Tapi aku tak ada emerald. Abang Zasek, belanja, please. Bolehlah. Tak boleh, emerald ni hanya cukup untuk aku dan Mercy saja. Abang Zasek kena kut. Dia okey ke? Alah, nanti dia okey lah tu. So, bakso satu berapa ya? Yeah, dua bakso, satu emerald. Oh, kalau macam tu bagi aku dua. Nah. Okay, terima kasih bro. Ini dua bakso untuk kamu. Wah, thank you. Harap-harap bakso ni sedap. Hey, Mercy, aku beli bakso. Aku suka bakso. Wait, kedai ni jual apa? Love? Kamu nak love, Mercy? Huh? Love? Okay, aku harap aku tak kena scam. Berapa satu untuk love ni? Satu emerald saja. Aku tak ada banyak emerald sekarang. Tapi aku harap aku tak kena scam. Okay, ni satu emerald. Okay, aku dah beli love. Agak-agak apa yang aku akan dapat, ya? Tak tahulah, Sunset. Mungkin kamu akan dapat love. Oh, let's see. Oh my goodness, aku kena scam. Inilah sebab kenapa aku tak suka membeli dekat sini. Oh no, betul lah. Alright, mari kita tengok kedai seterusnya. Hey, kamu. Hello. Hello, aku ada barang yang istimewa untuk kamu. Barang ni ada kuasa. Wow, ada kuasa? Tapi aku dah tak ada banyak emerald lah sekarang. Jangan risau, harganya separuh emerald. Okay, fine, bagi aku. Itu pun dia, barang istimewa je. Tak, jangan lupa, separuh emerald. Okay, nah, aku harap ini berbaloi. Okay, bakinya. Weh, ini tak nampak macam emerald. Eh, macam mana diorang boleh hilang? Oh my goodness, aku kena scam lagi ke? Abang Zazek. Yelah, wow. Eh, kenapa ni, Josh? Josh, kenapa ni? Are you okay? Are you okay? Aku rasa... aku rasa... Wow. Eh, kenapa korang? Aku pun batuk juga. Josh, Mercy. Oh my god. Eh, kamu mati ke? Oh my god, apa aku nak buat ni? Ambil ni. Cuba makan ni. Mungkin kamu akan rasa okey. Oh my goodness, aku tak tahu nak buat apa. Oh, barang istimewa. Ini barang istimewa. Mungkin kamu rasa okey nanti. Okey? Oh my goodness. Wow, yo. Oh, Josh, tunggu kejap. Oh, ya, aku ada air. Oh, kejap. Aku bantu kamu. Yes, masuk dalam air ni. Oh, Josh pergi jauh pula. Sini, Josh. Sini. Masuk dalam air ni, Josh. Oh. Aku akan selamatkan kamu, Josh. Jangan risau. Okay, kamu masuk. Kamu stay dalam sini, okay? Okay, good. Oh, no. No. Duduk dalam tu. Oh yes, okay, good. Mercy, oh my god, Mercy. Oh, hey, Mercy. Ini Mercy ke? Oh my goodness, apa dah jadi ni? Kenapa mereka bertukar jadi haiwan? Oh my god, apa aku nak buat ni? Kejap aku fikir. Alamak, Josh bertukar jadi dolphin. Kejap aku cuba cakap dengan dia, Josh. Josh, kamu dengar aku, Josh? Oh my god. Oh my goodness, you tak boleh cakap. Mercy. Hey. Ingat aku tak? Ini aku Sunset. Oh my god, dia tak faham aku lah. Nampaknya mereka tak faham aku macam mana ni. Okay, kejap. Kamu semua tunggu sini. Wait, kejap. Nampaknya Josh macam tak cukup air. Aku rasa aku kena pergi ambil air. Mungkin kat sana ada air. Oh yes, ada air. Okay, nice. Tengok Mercy. Oh my god, sedap pula dia makan rumput. Hey Mercy. Oh my god. Okay. Oh, Josh, are you okay? Nah, aku tambah air dekat kamu. Aku rasa aku kena buat lagi besar lah. Macam, alamak, Josh ni asyik melompat je. Aku rasa aku kena besarkan sikit. Takut dia terkeluar nanti dia lemas. Kalau dia lemas nanti dia mati. Josh, apa kamu buat? Go away. Okay, jap. Aku akan buat lubang. Nanti Josh kamu masuk dalam lubang ni, alright? Oh no, Josh ni memang duduk tak diam lah. Josh! Hey, masuk dalam air. Oh my god. Yes. Okay, good. Nice. Stay dalam tu, alright? Oh my god, kenapa dia macam tu? Okay. Stay dalam tu. Okay. Mercy! Nak pergi mana tu? Josh, jangan keluar. Oh my goodness. Josh, duduk dalam tu. Stay dalam tu. Alright. Okay. Tunggu dekat sini. Nanti aku akan ambil kamu.
Mercy. Hey Mercy, ini aku Sunset. Oh my goodness, apa aku nak buat ni? Oh kejap. Okay, aku pergi dekat village. Mana tahu ada weed. Ah, yes weed. Boleh aku tarik perhatian Mercy. Lepas tu aku akan bawa dia pergi rumah aku. Oh ya, aku jumpa weed. Okay, nice. Ambil. Okay, ini banyak ni cukup lah untuk aku tarikkan perhatian Mercy. Hello Mercy, kambing biri-biri. Mercy, kambing biri-biri, mari ikut aku. Yes. Follow me. Good, nice. Yes, akhirnya Mercy follow aku. Okay, good. Okay, aku akan bawa dia pergi balik rumah. Lepas tu aku akan cuba sembuhkan kamu, Mercy. Jangan risau, Mercy. Let's go, follow me. Alright. Okay, Mercy, version kami biri-biri, kita hampir sampai. Yes, mari ikut aku. Baru ini rumah kamu kalau kamu ingat. Tapi aku rasa kamu tak ingat. Oh, kamu tak ingat. Oh my goodness, apa aku nak buat ni? Kejap. Ambil weed ni dan jangan pergi mana-mana, alright? Oh, aku harap dia tak pergi mana-mana. Okay, nanti aku datang balik. Okay, aku tak yakin sebenarnya. Kejap. Okay, aku akan korek lubang untuk kamu, Mercy. Jangan risau. Okay, Mercy, masuk dalam lubang tu. Nanti kamu akan selamat. Jangan risau. Masuk dalam lubang tu. Nice. Okay, good. Kambing biri-biri. I like you. Aku rasa macam nak bela kamu. Kamu boleh jadi haiwan peliharaan aku yang sangat comel. Anyway, tunggu sekejap. Mari tengok ada apa. Aku ada apa dalam church ni. Okay. Aku boleh buat. Aku boleh buat kandang untuk Mercy. Oh my god, dengar macam teruk pula. Tapi bukan kandang untuk manusia ya. Kandang untuk Mercy versi kambing biri-biri. Hey Mercy, I'm back. Dia masih ada kat sini, bagus. Mercy, oh my god, apa kamu buat? Come here Mercy, sini. Naik atasnya. Okay, good. Baguslah Mercy ni. Okay, kamu ikut aku ya. Kat mana ya aku nak letak dia? Okay, letak kat sini. Apa Mercy? Kamu cakap apa? Ambil. Okay, aku anggap saja yang kamu suka ya. Kamu suka tempat ni ya. Okay, aku buat kat sini. Okay, jangan silap. Okay, kat sini. Ini adalah tempat yang perfect untuk kamu. Ambil. No, aku... ini untuk sementara saja. Jangan risau Mercy. Ini untuk hanya sementara saja. Aku akan cuba untuk selamatkan kamu dan Josh. Oh, cakap pasal Josh. Kejap. Aku kena pergi ambil Josh. Josh, are you okay Josh? Adikku. Oh, kamu masih ada di sini. Kejap, aku tahu macam mana nak keluarkan kamu dari tempat ni. Aku akan korek tanah sampai ke sungai dan nanti kamu akan boleh keluar. Dan aku akan cuba buat kamu dan Mercy jadi manusia kembali. Apa kamu cakap, Josh? Aku faham kamu tengah sedih sekarang. Kejap, aku perlukan banyak air lagi. Kejap, aku nak ambil air. Rasanya tak cukup, kena banyak lagi lah. Wait. Ya, aku tahu kamu mesti rindukan rumah kan, Josh? Tak apa, jangan risau, aku akan bawa kamu pergi rumah nanti. Josh, kamu boleh tak buat bunyi benda lain? Bunyi macam... entahlah. Dah separuh jalan aku korek lubang ni. Tapi masih belum jumpa sungai. Tapi aku tak boleh give up sebab Josh perlukan aku. Kan Josh kan? Josh, please jangan lemas ya. Kejap, aku dengar macam bunyi sungai. Mungkin kat depan ni. Wah, ada pasir. Yes, kita hampir sampai. Oh, aku dah jumpa cahaya. Yes, sikit lagi Josh. Sikit lagi Josh. We can do this. Oh, yes. Yeay, dah boleh, dah berjaya. Josh, mari kita pergi. Finally, dah sampai dekat sungai. Ya, nampaknya Josh sangat gembira. Wah. Josh, aku pun nak berenang juga. Josh, mari ikut aku, kita balik rumah. Follow me. Ya, yeah, follow me, Josh. Dekat sini, Josh. Alright, okay. Nampaknya Josh, IQ dia tinggi juga sebab dolphin kan IQ dia tinggi. Okay, Josh, apa kata berenang dengan aku? Oh, nice. Aku berenang dengan Josh. Bukan selalu boleh berenang macam ni. Josh, mari kita lumba. Siapa berenang paling laju? Let's go. Wait, Josh. Josh, ni siapa Josh? Ni kawan kamu ke Josh? Oh my goodness. Datang dari mana? Wow. Mana satu Josh? Wow, lajunya. Josh, I think dia kan, dia suka kamu lah Josh.
Eh, yo, kamu dah ada kawan lah, Josh. Oh no, aku hampir lemas. No. Wait. Ah, aku lupa, aku bukan dolphin macam Josh. Aku tak boleh berenang lama-lama lah, guys. Josh, kamu tak boleh berjalan atas darat sebab kamu ikan. Masuk balik dalam air sebelum kamu lemas nanti. Kejap, aku akan buatkan jalan untuk kamu. Dan nanti kamu boleh naik atas. Okey, ini akan mudahkan kerja kita lah, Josh. Baguslah bila kamu jadi dolphin, Josh. Aku rasa IQ kamu makin meningkat. Dan bila fikirkan balik, ianya memudahkan kerja aku. Ah, apa pun yang kamu cakap, aku setuju dengan kamu. Hampir siap. Okey, Josh, aku rasa kamu dah boleh naik atas ni. Dan nanti kamu akan terus meluncur ke bawah. Bagus, Josh. Yes. Good boy. Naik atas. Ya. Kamu boleh. Ya, yeah, you doing great. Okey, Josh. Meluncur ke bawah. Woohoo. Oh, that looks so nice. Oh, Josh. Hati-hati. Oh, Josh. No. Kembali. Yes. Ha, aku tahu. Kejap, aku akan buat penghalang untuk kamu. Huh, akhirnya dah siap. Boleh tahan juga tempat yang aku buat untuk Josh ni. Tengok, kamu dah lampak selesa sekarang. Okey, sekarang aku kena fikir macam mana aku nak tukarkan kamu dan mesir supaya menjadi manusia kembali. Eh, kejap, bunyi apa tu? Aku yakin aku dengar sesuatu tadi. Wow, kamu siapa? Ambil wow. Ha? Huh? Buku apa ni? Yo. Baca dan fahami. Okey, itu pelik. Kejap. Kepada yang terhormat, ini adalah bahan-bahan untuk menukarkan dari menjadi mob kepada manusia kembali. Oh yes, aku dapat penawarnya. Kejap, nombor satu. Bina sebuah patung besar merupai mob tersebut. Nombor dua, letakkan bunga rose dead. Apa maksudnya? Tak kisahlah, nanti aku fikir. Tapi mula-mula aku akan bina patung mob dahulu. Alright, ini tempat yang paling sesuai untuk aku membina. Okay, jadi mula-mula aku akan bina patung mob kambing biri-biri. Sebab mesti kambing biri-biri kan. Jadi aku akan tunjukkan skill kemahiran building aku. Let's go. Okay, mula-mula sekali aku akan buat kaki dia dulu. Sebab apa? Aku rasa ini lagi mudah kalau aku buat kaki dia dulu. Dan aku akan buat yang paling cantik sekali demi untuk selamatkan Mercy dan juga Josh. Nasib baik aku dah berlatih building, jadi ini akan jadi lebih mudah. Tapi kan best kalau ada Mercy juga. Mesti dia akan tolong aku. Takpe. Okay, aku akan selamatkan Mercy. Kejap, aku rasa terlebih, aku nak buat kecil sikit. Okay, dan untuk pergelangan kakinya, aku akan pakai sand block. Okay, macam ni. Hai, sunset. Siapa tu? Ini aku yang hantar buku tadi. Apa kamu nak, ha? Kamu mengintai aku ke? Ataupun kamu cuba untuk mensabotaj aku? Oh tidak, aku cuma nak tengok proses kamu membina. Oh ya, sebab aku bina cantik kan? Ah, biasa je aku tengok. Yo, kamu akan tengok nanti. Dah siap nanti kamu akan tengok. By the way, lepas aku bina patung Mok, Mercy dan Josh, adakah mereka akan selamat? Okey, aku akan bagi tahu satu kebenaran. Kalau kamu buat patungnya tidak betul, maka Josh dan Mercy akan jadi Mok tersebut selama-lamanya. Wow, seramnya suara kamu. By the way, yo, seriously? Kalau macam tu, aku akan buat betul-betul. Aku akan build betul-betul. Tapi tak apa, aku dah berlatih. Mesti aku boleh buat. I can do it. Okay, aku dah siap pergelangan kakinya. Masa untuk aku buat badannya pula. Tapi bila fikir balik, kenapa aku buat besar-besar? Kan kalau lagi kecil kan lagi mudah. Tapi aku rasa kalau lagi besar lagi berhasil kan. Aku pun tak tahu. Aku buat je lah. Hello lebah, kamu masih ada ke? Ya. Boleh saya tanya nama kamu? Kamu nama apa? Udin. Ha? Udin? Bukan Udin. Odin. Odin? Okay, Odin. Okay, dah siap kaki depan. Masa untuk buat badannya pula. Letak sini dah siap. Hello? Aku terdengar sesuatu ke? Itu suara Mercy ke? Sunset. Hey, Mercy, are you okay? Gelap lah kat sini. Gelap? Oh no. Tolong. Hey, Mercy, jangan risau. Odin cakap kalau aku bina mob kamu, yeah, nanti kamu akan jadi manusia kembali. Siapa Odin? Aku pun tak kenal dia. Tapi dia bagi penawarnya.
Betul ke? Ya, sekarang aku tengah bina mock kami biri-biri yang merupai kamu tu. Baguslah. Nanti kamu akan jadi manusia kembali. Please, tolong bantu aku, Sensei. Aku takut. Okey, jangan risau, jangan risau. Oh. Wow, macam mana aku boleh cakap dengan Mercy? Ya, sebab kamu membina patungnya hampir siap. Separuh badannya dah hampir siap. Oh, okey, faham. Oh ya, dan jangan lupa kamu kena bina interior di dalamnya juga. Kenapa? Untuk letak bunga dead rose. Oh, untuk letak bunga dead rose? Okey, okey, okey. Okey, kat dalamnya dah siap dan nanti aku letak interiornya. Hey, Mercy, are you okey? Aku rasa tak okey lah. Jangan risau, Mercy. Aku akan cuba buat secepat yang mungkin. Jangan risau, okey? Okey, siap. Oh my goodness. Ah. Okey, sekarang aku akan buat bahagian kepalanya. Aku akan cuba buat aku tak pasti sangat sebab macam mana kepala kami biri-biri. Tapi tak apa, aku akan cuba. Macam ni ke? Aku rasa macam ni. Okey, aku rasa ini dah cukup besar. Aku tak naklah kepalanya besar sangat. Okey, tiba masanya untuk bahagian yang susah. Okey, aku nak buat mukanya. Dan aku pakai sunblock lagi. Aku rasa dekat sini. Ya. Lepas tu dekat atas ni, aku akan buat mukanya se-accurate yang mungkin. Matanya patut macam ni, kan? It's okay, trust the process, Sunset. Trust the process. Okay, untuk bahagian ni, bahagian ni dan bahagian ni, aku rasa tak adalah teruk sangat. Not bad. Dan untuk mulutnya, mestilah warna pink. Oh yeah. Okay, kejap, atas ni tak perlu kot. Warna putih. Okay, perfect. So, dah siap. Mercy dah, patung Mercy dah pun siap. Okay, bahagian interiornya, macam mana aku nak buat? Aku tak tahu. Odin, macam mana aku nak buat? Odin, where are you? Alamak. Okay, takpelah. Aku cuba je lah buat apa, macam mana pun. Letak pula dekat sini, kat sini. Aku make sure benda ni akan berhasil. Kalau tak berhasil, aku tak tahulah nak buat macam mana. Aku buatlah macam, mungkin aku akan buat macam pentas. So bila Mercy keluar, mungkin Mercy akan keluar dari sini. So bila Mercy keluar, dia akan keluar macam keluar dari pentas macam tu. Nampak menarik kan? Mesti nampak menarik nanti. Baru aku tertanya-tanya apa Mercy tengah buat sekarang ya. Okay, next masa untuk buat patung mob versi Josh. Jadi Josh adalah ikan dolphin dan aku akan gunakan warna grey untuk buat ikan dolphin. Heyo. Hey Odin, sementara kamu kat sini aku nak tanya kamu. Kamu ke buat Josh dan Mercy jadi macam ni? Maybe. Apa maksud kamu maybe? Apa maksud kamu? Apa maksud kamu maybe? Ah, apa-apa je lah. Josh tu adalah budak yang sangat baik. Dia sangat tidak layak untuk jadi seperti ini. Dia adalah adik aku yang paling aku sayang dan paling tak berguna. Josh sangatlah tidak berguna. Tapi aku masih sayang dia. Josh, kamu dengar ke aku cakap? Hello Josh. Aku rasa dia tak dengar lah. Kalau aku dah siap badan patung dolphin ni, mungkin Josh akan dengar. Okay, sekarang aku akan buat tangannya. Tangan Josh. Oh, comelnya tangan Josh kecil je. Okay, perfect. Eh Sensei, itu suara kamu ke? Hey Josh, ya, aku boleh dengar kamu. Hey Josh, are you okay? Okay, tapi aku dekat mana ni? Oh my goodness. Sunset, tolong aku! It's okay Josh, aku akan selamatkan kamu. Macam mana? Odin cakap kalau aku bina patung mob yang merupai kamu, nanti kamu akan jadi manusia kembali. Okay. Okay, faham? Okay, jadi jangan risau, okay? Okay, faham Sunset, faham. Okay, aku akan buat bahagian atasnya. Siripnya. Dan di belakangnya, aku akan buat siripnya. Bukan. Ekornya. Dan tak lupa juga matanya. Okay. Macam ni. Warna hitam dan warna putih. Oh, perfect. Look nice. Tengok ni. Aku sangat bangga dengan diri aku sendiri. Patung Mercy dan Josh dah pun siap. Dan sekarang masa untuk aku balik dan cari bunga dead rose.
Hai Josh dan Mercy, aku dah kembali. Hai Josh. Eh, Sunset. Oh, Josh, kamu dah sedar? Tadi aku bangun, tiba-tiba aku jadi dolphin. Ya, kamu jadi dolphin. Eh, aku nak jadi dolphin selama-lamanya. No, kamu tak akan jadi dolphin selama-lamanya. Aku akan keluarkan kamu. Hey, Mercy. Hey, Sunset. Kenapa aku kat dalam ni? Panjang ceritanya. Tapi tak apa, korang semua tunggu sini, okey? Aku nak pergi cari bunga dead rose. Hati-hati, Sunset. Okey, Mercy. Okey, kat mana nak cari? Semestinya bukan kat rumah aku. Dan bukan kat rumah Mercy juga. Dan bukan dekat rumah Josh. Aku rasa... Oh, Pakcik Kongkong. Mungkin aku boleh minta tolong Pakcik Kongkong. Aku harap dia ada dekat rumah. Hello, Pakcik Kongkong. Kamu ada kat rumah tak? Hello? Rasanya macam dia tak ada kat rumah. Tapi tak apalah, aku masuk je lah. Hello? Mungkin ada sesuatu yang aku boleh cari dekat sini. Aku harap Pakcik Kongkong tak marah aku masuk bilik dia. Wow, dia betul-betul tak ada lah. Wow, banyaknya chest. Okay, mari tengok ada apa. Ah, spider web je? Masih spider web je? Please, please, please. Ada bunga dead rose. Oh no. No. Oh yes. Bunga dead rose. Aku dah agak mesti Pakcik Kongkong boleh bantu aku. Tapi aku harap dia tak marah aku ambil barang dia. Okay, mari keluar dari sini. Hey Pakcik Kongkong. Oh, hi Sunset. Apa kamu buat kat sini? Aku tengah cari toilet. Rumah kamu tak ada tandas ke? No, toilet aku rosak. Jadi aku nak pinjam toilet kamu sekejap. Oh, marilah masuk sekejap. Guna tandas aku. Aku suka orang guna tandas. Aku rasa aku harus pergi. Marilah, Sunset. No. Aku rasa aku dah tak perlukan toilet, ya? Jadi aku pergi dulu. Bye-bye. Oh, nasib baik. Oh my goodness. Baru aku dapat bunga dead rose. Yeay. Okey, tiba masanya aku akan keluarkan Mercy dan bagikan dia menjadi manusia kembali. So, aku rasa aku hanya perlukan letakkan bunga dead rose ni. Dan selepas itu, Mercy akan sepatutnya menjadi manusia kembali. Okey, letakkan di sini. Oh, Mercy, kamu kembali. Yeay. Wow, akhirnya berjaya. Yeay, akhirnya. Aku dah kembali. Terima kasih, Sunset. Sama-sama, Mercy. Kamu okey ke? Kat tempat tadi sangat seram. It's okay. Sekarang kamu dah jadi manusia. Wah, kamu sangat hebatlah, Sunset. Thank you, Mercy. Dan sekarang, Josh. Letakkan bunga dead rose di sini. Dan... Hey, Josh. Kamu dah kembali. Hey, hi, Sunset. Gembira bertemu kamu, Josh. Gembira bertemu kamu juga, Sunset. Okay, memandangkan kita semua dah kembali, aku harap kita dah tak kena scam lagi. Aku pun harap begitu. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kamu suka video ini, tolong tekan tombol like dan subscribe.